kemarin ibuku baru bikin tape. Mau? Mau, mau sih. Boleh dong, coba. Enak banget, Nek. Enak. Rasanya tuh pas manis sama apa? Asemnya. Kok bisa ya rasanya manis sama asem kayak gini? Kenapa ya? Kalian pengen tahu kenapa tapi rasanya manis? Mana ada saya. Pentok yang sebenarnya ikuti saya. Datang di Lab Pintar. Tahukah kalian apa yang merupakan salah satu produk bioteknologi dalam bidang pangan? Nah, sebelumnya apakah kalian tahu bioteknologi itu? Adik-adik, mari kita belajar tentang bioteknologi. Kalian tahu apa bioteknologi? Bioteknologi merupakan ilmu yang mempelajari penggunaan organisme atau bagian organisme untuk menghasilkan suatu produk yang digunakan untuk kepentingan manusia. Nah, dalam bioteknologi ini ada istilah yang akan kita pergunakan, yaitu fermentasi. Fermentasi adalah penguraian bahan organik oleh mikroorganisme dalam keadaan anaerob atau tanpa oksigen yang menghasilkan panas dan gas sisa, yaitu CO2. Bioteknologi dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama bioteknologi konvensional atau sederhana dan yang kedua bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur secara langsung dan sederhana. Misalnya, Rhizopus oryzae untuk jamur tempe dan Saccharomyces cerevisiae untuk jamur tape. Gambar yang adik-adik saksikan saat ini adalah contoh produk bioteknologi konvensional. Ada tape, tempe, kecap, yogurt, dan keju. Sedangkan bioteknologi modern, yaitu bioteknologi yang terdapat manipulasi atau rekayasa DNA dan genetika. Misalnya ada kultur jaringan, bayi tabung, radiasi, dan lain-lain. Ini adalah beberapa contoh produk bioteknologi modern. Ada domba doli yang diperoleh dari rekayasa genetika, tanaman pomato dari kentang dan tomat, semangka tanpa biji, dan semangka dalam berbagai bentuk. Sudah paham kan apa itu bioteknologi? Oke, selanjutnya agar kita lebih mengetahui apa itu bioteknologi dalam bidang pangan, itu lebih tepatnya tapai, mari kita lihat proses pembuatan tapai. Di depan saya sudah ada beberapa bahan untuk membuat tapai. Pertama ada daun pisang, kemudian ada ragi, terakhir ada singkong. Nah, mari kita lihat cara dan proses pembuatan tapai itu sendiri. Selamat datang di Lab Pintar. Seperti yang sudah dikatakan Profesor, kita akan melihat bagaimana dan proses apa yang terjadi pada pembuatan tapai. Nah, setelah kita menyiapkan bahan yang sudah disebutkan Profesor, yaitu ada singkong, ragi, kita siap pada tahap pembuatan. Pada tahap pembuatan, langkah pertama adalah pengupasan kulit, dilanjutkan pencucian lalu pengukusan. Setelah itu, dinginkan sejenak, lalu taburkan ragi secara merata dan lakukan pemeraman selama kurang lebih 2-3 hari sampai singkong berubah menjadi tapai. Pembuatan tapai dari singkong melalui dua proses utama, yaitu proses hidrolisa dan fermentasi. Hidrolisa adalah proses antara reaktan dengan air agar suatu senyawa pecah atau terurai. Proses hidrolisa dalam pembuatan tapai terjadi pada saat perebusan atau pengukusan singkong. Melalui proses hidrolisa ini, senyawa mati diubah menjadi glukosa. Glukosa atau zat gula ini selanjutnya akan difermentasi dengan bantuan ragi. Ragi merupakan bahan utama dalam pembuatan tapai yang berfungsi mengubah karbohidrat menjadi alkohol. Pada proses pembuatan tapai, jamur ragi akan memakan glukosa yang ada di
di dalam singkong sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga singkong akan menjadi lunak. Jamur ragi akan mengubah glukosa menjadi alkohol. Jadi, apabila prosesnya terlalu lama, papai akan mengandung banyak air. Air inilah yang mengandung alkohol. Pada proses tersebut, ragi atau Saccharomyces cerevisiae mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat pada singkong menjadi gula sederhana. Oleh karena itu, tape terasa manis apabila sudah matang walaupun tanpa diberi gula sebelumnya. Sedangkan rasa asamnya ini disebabkan oleh patis atau zat tekun yang diubah oleh enzim amilase. Reaksi fermentasi pada tape dapat dituliskan sebagai berikut. C6H12O6 atau glukosa diubah menjadi C2H5OH atau alkohol.